Sampai pelajaran apa keuangan? Nah, mari kita mulai. Kita buka satu raja-raja. Ketika raja Salomo tidur, malam hari dia mendapatkan mimpi. Tuhan tanya sama dia. Kamu minta apa? Biasanya kalau ditanya, saudara ditanya, minta apa? Minta apa, so? Eh? Apa? Papan, papan tulis? Bali SD? Minta apa? Uang? mata duitan nih. Ya, minta kekayaan, kehormatan dan sebagainya. Jarang orang yang ditanya minta apa, minta hikmat. Tetapi ketika Salomo ditanya minta apa, Salomo tidak minta lain-lain hal. Dia cuma minta apa yang ada di dalam hati Allah. Apa yang ada di dalam hati Allah. Kekayaan. Kekayaan seribu, seribu bulatan dunia ini masih belum apa-apa dibanding dengan kerajaan sorga. Dia tidak minta harta, dia tidak minta kehormatan, dia cuma minta satu perkara, yaitu hikmat. Sebab, kalau dia mendapatkan hikmat itu, maka hikmat Allah itu akan mencari kekayaan dan mengejar kehormatan. Bisa mengerti? Sekalipun di dalam hati Allah itu tidak ada kekayaan. Tidak menyimpan kekayaan. Dilus-lus kekayaannya. Allah itu tidak gila hormat seperti manusia. Sebab itu Salomo tahu tidak perlu dia minta itu dia minta satu yang ada di dalam hati Allah. Itulah hikmat Allah. Kalau kita mendapatkan hikmat Allah, maka hikmat itu akan mencari kekayaan plus kehormatan. Amsal 3 ayat yang ke 15 dan 16 Ia lebih berharga daripada Permata Apapun yang ia, kau inginkan yang Ia itu adalah hikmat itu Hikmat Allah ya Bukan hikmat manusia Hikmat dari bawah dunia ini Terus Ia lebih berharga Ia lebih berharga daripada permata Apapun yang kau inginkan Tidak dapat menyamainya Ya Terus, umur, umur panjang ada di tangan kanannya. Ya, sekian dulu. Ayat 15 sampai dengan 16. Dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Di tangan kanan umur panjang. Dia lebih berharga dari apa saja. dan dia melihat apa yang ada dalam hati Allah itu itulah hikmat dan kalau dia minta apa yang ada di dalam hati Allah Allah beri atau tidak Allah beri Salomo adalah seorang yang masih muda pada waktu itu dan dia diajari oleh bapaknya Siapa bapaknya? Daud. Pasal 1 ayat yang ke-8. Tolong bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyenyakkan ajaran ibumu. Nah siapa ini? Anakku. Salomo. Siapa itu ayahmu? Raja Daud dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Siapa itu? Bethseba. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau orang itu ya saya katakan agak sedikit keras, rakus dengan kekayaan dunia, maka dia tidak akan memper, menghargai segala perkara yang lain, kecuali kekayaan dunia yang bisa binasa. Tapi kalau dia mendapatkan hikmat, maka hikmat itu yang akan mencarikan kekayaan dan mencarikan kehormatan. Kekayaan plus kehormatan. Betul? Ya. Tidak semua kekayaan manusia bisa beroleh dengan Kehormat, kehormatan. Ada orang yang mencari harta minus kehormatan. Kasarnya cari keuntungan uang banyak dengan cara korupsi misalnya. Kemudian ketangkap, ya Figurnya dimasukkan koran tiap hari, ditayangkan di televisi tiap hari, jadi buron di luar negeri. Anak-anaknya menderita karena diolok-olok temannya di sekolah, dipermainkan minus kehormatan. Maukah saudara mendapatkan kekayaan dari Tuhan minus kehormatan? Mau? Ada yang mau. Gak apa-apa. Aku masuk penjara 10 tahun. Kalau malam bisa jalan liha-liha. Bukan hela-hela. Ya nanti dikurangi remisi, remisi, remisi dibilang amat, amat baik di penjara, padahal suka bikin ribut. Terus lepas 10 tahun remisi, 5 tahun, sisa 5 tahun, itu pun 5 tahun banyak yang kosong-kosong. Tapi minus kehormatan. Dengar nama itu, oh koruptor. Apa yang Tuhan beri kepada kita tidak minus kehormatan. Plus kehormatan. Tapi harus ada akal bulus. Tahu akal bulus? Jangan. Itu menip, penipuan. Akal budi, hikmat. Dan barulah saudara bisa mendapatkan kekayaan plus kehormatan. Bisa mengerti? Mengendap, ya jangan sang mengendapnya sampai ngantuk nanti. Ya, nah, saya suka yang ditunjukkan oleh Hikmat di sini. Jangan cari harta, menyerbu harta, mencari kemana-mana. Tidak ada jalan buntu, ada satu jalan tetapi tidak terhormat. Dapat kekayaan tetapi tidak dengan jalan terhormat. Semua itu pemberian daripada iblis melalui dunia. Ya, dan kita tolak. Salomo adalah seorang raja yang tidak rakus terhadap harta dan kehormatan. Tidak rakus, dia tidak tidak gila hormat. Kalau hikmat itu datang kepada dia, otomatis kehormat Kehormatan ada pada dia, orang akan menghargai dia, menghormati dia, nanti saya akan jelaskan itu. Sekarang manusia ini pokoknya uang, nomor satu uang, nomor dua apa? Uang. Nomor tiga apa? Uang. Nomor empat apa? Nah, betul. Semua hatinya penuh uang. Ya. Yes. Uang perlu tetapi jangan memperhalakan uang. Uang tidak dosa, cinta, jatuh cinta, pacaran sama uang itu ya dosa. Di sini dibiarkan dia pacaran sama uang. Ya Tuhan mau kita mesti berjaga, waspada. Ini zaman akhir ada banyak perkara yang akan terjadi. Yang belum pernah terjadi, akan terjadi. Itu juga ada banyak hal. Sekarang, iblis melalui televisi dan sebagainya. Ya, mencekoki, mencekoki, tahu, mencekoki itu dicekoki dengan tayangan-tayangan televisi, ya, dengan. Harta benda dan sebagainya persis seperti pada zaman Nabi Nuh. Korupsi, korupsi merajalela, Nabi Nuh itu memberitakan firman 120 tahun, "Berapa jiwa yang diselamatkan? Berapa? Berapa?" Satu tidak nol, Tidak ada satu jiwa mau bertobat. Ya. Ini betul ini. 120 tahun. Bayangkan. Mereka cuma makan, minum, kawin, mengawin. Makan, minum, kawin, mengawin. Makan, minum, kawin, mengawin. Di sana ada istrinya yang pertama, ada istri kedua, ada istri ketiga, ada istri keempat di bawah kolong ada istri kelima sembunyi. Kalau telepon kering, hati saya sedek, dek 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 Jangan, jangan istri ke sepuluh ini. Ribut lagi nanti. Ya itu zaman itu akan terulang lagi kata Tuhan. Ya tetapi kita yang punya takut akan Tuhan dan kita yang punya hikmat Allah. Hikmat itu bukan kita terima dari Tuhan kemudian kita simpan di dalam lemari jadi pajangan. Hikmat itu harus kita gunakan hidup kita ini berpikirlah dengan hikmat Allah dengan secara hikmat Allah. Ya dan jangan memakai hikmat diri sendiri. Coba kita membaca di dalam ayat fasal 3 amsal ayat 16 dan 18 umur panjang ada di tangan kanannya di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan ya di tangan kirinya kekayaan plus bukan plus malu plus kehormatan. Karena ini adalah hasil daripada hikmat daripada Allah. Ya. Ayat berapa salam? 18. Ia ya, menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, jelas. Jadi, saya ulangi ini yang lalu, sekarang saya mau terus. Ya. Nah. Kita mau baca Amsal 8 ayat 15. Karena aku para raja memerintah karena aku, aku itu siapa? Aku itu adalah hikmat Allah. Karena aku hikmat Allah, maka para raja memerintah. Jadi raja-raja itu perlu berapa? Hikmat, kalau enggak, enggak bisa memerintah, atau memerintah seperti anak kecil. Ya. Tidak bisa memerintah dirinya sendiri. Menekan emosi sendiri. Kita ini satu pemerintahan juga. Kalau kita tidak bisa menekan emosi kita. Membersihkan kita dari emosi. Ya maka kita akan jadi berkat yang negatif bagi orang-orang yang mendengar itu. Sebab itu di sini dikatakan raja-raja memerintah karena aku terus dan para pembesar menetapkan keadilan. Lihat raja-raja perlu menghargai hikmat. Pembesar-pembesar menghargai hikmat. Terus, karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Ya, bangsawan-bangsawan perlu hikmat. Hakim-hakim nah ini perlu hikmat. Kalau tidak ekor bisa bisa naik kepala di bawah dan sebagainya. Hikmat Allah tampaknya sudah tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia. Sebab manusia sekarang ini tergila-gila dengan kehormatan, kekayaan, tapi tidak punya minat untuk mendapatkan hikmat Allah. Itu keadaan dunia ini. Tetapi saya kembali tadi kepada tiga golongan: raja, pembesar-pembesar, dan hakim-hakim, bangsawan-bangsawan mereka itu jadi seperti itu jadi raja karena apa? karena had, hikmat Allah. Jadi pembesar karena apa? Hikmat Allah. Menjadi bangsawan dan hakim karena apa? Karena hikmat Allah. Tidak ada satu orang besar kalau saudara punya hikmat Allah saudara nanti akan berdiri di muka orang-orang besar. Pembesar-pembesar kota ini, pembesar-pembesar negeri ini. Ya, itulah sebabnya Yusuf mengapa biarpun namanya dia dijelekkan, tak soal bagi dia, dia bisa naik menghadap langsung kepada Firaun apa yang menyebabkan hal yang orang lain sulit, mustahil, bisa mengalami seperti Yusuf. Sedangkan Yusuf ini berdiri di muka orang-orang yang menentukan nasib negeri Mesir pada waktu itu dan dunia yang, di, yang dikenal. Karena mereka, mereka membutuhkan hikmat Allah yang ada pada Yusuf sehingga dengan hikmat itu membuat Yusuf dari terpuruk masuk di e, penjara langsung menghadap Firaun, tidak pakai cara-cara e, protokol dan sebagainya, hikmat membuat mereka tembus dan ketika Yusuf ngomong omong-omong sama Firaun Firaun geleng-geleng kepala sebab Firaun juga punya orang-orang berhikmat tapi bukan hikmat Allah hikmat dunia tetapi hikmat dunia itu tidak setajam hikmat yang ada pada Yusuf sehingga pada saat itu uh, Firaun mengakui dan menyuruh orang-orang orang-orang Mesir menghormati Allahnya daripada Yusuf. Ini luar biasa. Mereka tidak berani bermain-main. Mereka menghormati. Sekarang sudah mulai ada satu kecenderungan orang non-Kristen Orang-orang yang di luar Mulai menghargai Yesus, ada yang bilang itu nabi, tukang menyembuhkan, tukang ya mereka tidak mengerti, kita mengerti coret tukangnya, dia bukan punya bengkel, ya, di sorga tidak ada bengkel, ya mereka berdoa dalam nama e, nabinya, tapi juga dan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Kalau ini terus merebak, merebak, merebak. Bagaimana? Siap saudara melayani mereka? Saudara, apa yang saya katakan ini, ini akan akan jadi betul. Sebab akan terjadi penuaian yang dahsyat pada akhir zaman. Tapi jangan kita diam-diam, kita lihat dengan lengan baju panjang, panjang lengan panjang, dan kita bilang luar biasa, luar lain dari itu tidak pernah diucapkan, luar, luar biasa. Aku mau kerja buat Tuhan, oh tidak, luar biasa. Orang lain semua yang kerja buat Tuhan, tidak. Kalau kita mau masuk di dalam kegerakan yang besar pada akhir zaman, kita perlu hikmat mereka jadi raja, pembesar, sebagainya, oleh karena hikmat, bukan oleh karena kehormatan, dihormati. Ada orang belum bekerja, sudah minta dihormati lebih dulu. Ini orang lebih baik tidak usah kerja. Nanti kalau hasilnya pekerjaan itu, hasilnya buah-buahnya baik, tidak usah disuruh, orang itu sendiri akan menghormati Anda. Percaya? Amin. Aminnya kok am. Mennya tenggelam di sini. Ya. Kalau saya bilang amen, bagaimana kalau sudah, sudah diutus di tengah-tengah mereka? Dicatat itu yang ngomong amen. Ya. Hikmat Allah itu luar biasa. Tapi ketika orang-orang besar, raja-raja ini berambisi untuk mau jadi pemimpin seumur hidup, mereka jatuh. Sebab pada waktu ambisi mereka mulai naik, itu sama seperti mereka membuang hikmat Allah. Hikmat Allah itu tidak memiliki ambisi. ya bahkan karena kadang, kadang saya dengar khotbah hamba Tuhan kita mesti berambisi biar kita berambisi kalau Tuhan tidak panggil dalam hal yang satu Anda tidak bisa melayani hal itu panggilan kita berbeda-beda panggilan saya berbeda-beda memberi arahan kepada jemaat saudara juga berbeda-beda komsel banyak komsel yang sudah bangkrut ya kerutnya dibuka lagi supaya tidak bangkrut. Bang, abang tidak takut. <laughs> ya, kesimpulannya perlu sekali kita memiliki hikmat daripada Allah. Ya, tadi yang saya bilang mulai manusia itu kalau mulai berkuasa satu dua tahun masih masih baik. Setelah itu mulai macam-macam. Pada -macam. saat seorang pemimpin ingin menjadi pemimpin seumur hidup, dia sama seperti melemparkan hikmat Allah itu. Sebab hikmat Allah tidak mengajar kita ambisi. Yesus tidak punya ambisi untuk mati di salib. Allah dia tebus kita dengan darahnya. Jadi ini penting sekali. Kejujuran, keadilan, ketamakan ini mesti juga harus dijaga. Membunuh rakyat yang tak berdosa. Itu semua kalau dilaksanakan di dalam satu negeri, pemimpinnya tidak memiliki hikmat dari Allah. Dan hikmat dari Allah itu yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, Pol Pot Vietnam itu membunuh berapa juta orang, tengkorak-tengkoraknya disimpan semua. Siapa mau melihat boleh pergi sana, ongkos sendiri. Ya, masuk ke tengkorak. Ini hasil pengganyangan Pol Pot terhadap bangsa sendiri. Itu bukan hikmat Allah ada yang hikmat Allah, ada yang bukan hikmat Allah. Saudara, percayakah saudara bahwa semua perkara di, di dunia ini sedang digoncang dan terus digoncang. Jangan mengharapkan tidak ada goncangan lagi. Kalau sudah baca mulai pasal 6, kita dipanggil di situ, goncangan demi goncangan terus berjalan. Takut kalau kita tidak siap, kita takut. Tapi kalau kita siap, kita tidak takut. Sebab bukan karena kita berani dan hebat, tapi karena Kristus ada di dalam kita. Dan siapa yang bisa mengalahkan Kristus? Bukankah Dia yang... Menciptakan langit dan bumi, ya orang-orang kuat di dunia ini sedang dikoncangkan. Saya lihat Mubarak jatuh, orang kuat Mesir, kadafi mati bunuh diri, tidak tahu di mana orang kuatnya Libya, Libya atau Lydia, Libya, li, 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 li. saya khawatir Lydia. Ya. Terus dikocakkan. Beberapa yang lain juga. Jadi apa yang terjadi sekarang di Jepang yang baru lalu dengan tsunami tapi sekarang juga eh, di Afrika Utara orang-orang kuat dunia ini sudah digoncangkan itu semua memang harus terjadi demi menggenapi firman Tuhan. Bisa, bisa, bisa mengerti? Ya. Jadi saudara, apakah Anda, Tuhan bilang semua akan di, dikoncakan. Kecuali Anda, ada ayatnya, semua perkara akan dikoncangkan dan sedang dikoncangkan kecuali pendeta Paulus dia nanti rumah saya perlu sudah tidur di bawah bawah pau Coba kita baca Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 27. Ini sungguh-sungguh sedang terjadi, tapi kita tidak perlu takut. Yang penting kita harus takut akan Tuhan, karena itu adalah awal dari takut akan Tuhan itu awal dari hikmat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26. 12 ayat 26- sampai 27. waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan satu, langit juga satu kali lagi terus ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ya. karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Jadi kegoncangan-kegoncangan itu diizinkan terjadi demi supaya yang tinggal tetap yang tidak ambruk dalam goncangan itu tidak akan tergoncang. Saudara hebat sekali. Ini belum apa-apa yang kita akan alami di luar sana tapi tidak ada tempat perlindungan yang yang hebat kecuali satu di dalam Yesus Kristus cari hikmat apa hikmat? ada orang tanya, apa? hikmat itu adalah Yesus dan kalau Yesus maka hikmat itu juga adalah firman sebab Yesus adalah firman yang menjadi malu Coba kita baca uh, Amsal pasal yang ke delapan Ayat yang ke tiga puluh Sampai Dengan tiga puluh satu Aku ada sertanya Sebagai anak kesayangan Ya aku ada Sertanya serta Bapak aku ada bersama Bapak sebagai anak kesayangan Bapak. Aku itu siapa? Kesayangan Bapak. Itulah Yesus Kristus. Terus. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main ya. di atas muka buminya. Tuhan Yesus juga bisa bermain-main. Jangan pikir jadi Allah itu kemudian mukanya muram terus. Ya. E, giginya mu, seperti tidak pernah disikat gigi, ya menakutkan, tidak. Di, sini di dikatakan aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, aku ada serta bapak sebagai anak kesayangan ayat 30. Setiap hari aku itulah Yesus menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi jangan terlalu tegang. Wah, Yesus datang, tegang saya. Relax saja. Aku bermain-main di atas muka buminya. Nah, ini Tuhan Yesus bermain-main di atas muka bumi. Dan anak-anak manusia menjadi kesenangan Ku. Bukan melekat yang dikatakan, melekat melekat jadi kesayanganku tidak. Anak manusia siapa itu? Mereka kita yang sudah lahir baru. Ya, kita menjadi kesenanganku, kesenangan daripada Yesus. Jadi saudara, hikmat Allah itu adalah. Pribadi Yesus dan adalah Firman yang menjadi manusia. Jadi Tuhan mau setiap pengajaran dari Firman Tuhan ini kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Dan jangan takut bahwa anda akan gagal. Kalau toh anda gagal, anda bisa bangun lagi dan meneruskan. Pertandingannya Sampai kepada kemenangan Hikmat yang pertama itu apa? Apa? 1 Petrus 3 ayat 4 Hikmat yang pertama itu apa? 1 Petrus 3 ayat tetapi perhiasanmu perhiasamu ialah manusia batinia. Ayat yang, bat. ya, terus. yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah, lembut dan tenteram. Ya, yang roh sangat yang berharga, yang lembut. Yang sangat berharga di mata Allah. Ya, roh yang lemah, lembut dan tenteram. Jadi kalau saudara mengatakan saya punya uh, Hikmat, tapi tiap hari suka marah, kasar, tidak lemah lembut, tidak tentram, iruk-ikuk terus. Itu bukan hikmat daripada Allah. Hikmat daripada Allah itu yang nomor satu keluar, ditujukan, adalah perkataan yang lemah lembut. Ya, kalau dua orang bertengkar, ada lemah lembut di situ tidak ada kosong, ada tentram di situ tidak ada. Nah, bagaimana kalau saudara tinggal di satu tempat rumah yang tidak punya kelemah lembutan, tidak punya ketentraman? yang sangat berharga di mata Allah. Sudah berharga pakai sangat lagi. Sudah berharga pakai sangat lagi. Dan yang ketiga, di mata Allah. Kalau kita tidak berharga di mata manusia, tidak menjadi soal. Tapi jangan kita tidak berharga di mata Allah, padahal kita itu sangat berharga, sangat berharga. Itu saya coret dua kali. Kenapa tidak dikatakan "malaikat-malaikat itu sangat berharga"? Yesus tidak mati untuk malaikat, malaikat tidak punya daging. Mereka itu roh, tidak pernah disucikan karena tidak pernah rohnya, tidak pernah kotor, tidak pernah jatuh. Ya. Tapi kita manusia punya daging, manusia lama masih ada, tapi itu harus dikikis sedikit demi sedikit. Sampai kalau kita mau tahu si A ini orang yang punya hikmat. Dari mana? Dari perkataannya roh yang lemah-lembut. Bukan orang sudah emosi, si, A, si B datang, tambah emosi lagi. Tambah minyak satu drum, mati. Ya atau ya? siapa yang mau mati disiram? tidak ada orang mau. ya jadi perhatikan ini roh lemah lembut ini sangat penting dan roh tentram ini sangat penting sekali. jadi hikmat yang pertama itu adalah lemah lembut dan Salomo seperti saya katakan tadi dia tahu, pada waktu dia ditanya minta apa, dia tahu apa yang ada dalam hati Allah. Setelah kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu apa yang ada dalam hati Allah. Tidak perlu harus bernubuat, ya bo boleh dengan nubuat. Tetapi juga tidak, tidak selalu harus bernubuat. Firman Allah. Kita mesti pegang kuat firman Tuhan. Amin. Zaman sekarang ini zaman goncangan. Kalau sudah tidak kuat memegang besi yang ada di situ, saudara bisa terhanyut. Ya, goncangan itu di, diizinkan terjadi supaya kelihatan mana orang Kristen yang goncang, mana orang Kristen yang tidak goncang. Jadi antara orang Kristen dan Kristen masih disaring lagi. Wah kalau begitu siapa yang bisa selamat? Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Amin. Oleh iman kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan, bukan oleh berbuat baik dulu baru kita selamat. Tidak. Salomo tahu apa yang ada dalam hati Allah. Yang pertama adalah hikmat, yang kedua kekayaan dan kehormatan. Sebetulnya, dua ini bonus saja, tapi bonus sudah luar biasa: harta, ke kekayaan, dan kehormatan. Itu bukan satu pemberian yang khusus Tuhan beri kepada kita. Tidak. Bonus yang utama itu adalah hikmat Allah itu. Itu dulu kita mesti terima. Dan kita mulai praktekkan sedikit demi sedikit. Bisa mengerti? Karena itu Tuhan kagum melihat Salomo permintaannya bukan aneh-aneh bukan lain Tapi persis seperti keinginan Allah. Dari mana dia bisa tahu begitu? Dari ayahnya. Siapa namanya ayahnya? Daud. Sebab itu di dalam uh, Amsal pasal 1 Coba tolong bacakan. Amsal pasal 1 Ya. Yeah. Amsal-amsal yeah. Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman terus dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi hai orang muda, kamu juga perlu hikmat Allah. Di samping kamu sekolah, sekolah itu hikmat dunia. Oke, silahkan sekolah. Tapi hikmat Allah kamu harus punya. Ya, terus dan baiklah orang yang beper berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Terus ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Di sini pengetahuan itulah hikmat Allah. Terus ayat 8, hai anakku Ayah anakku Salomo, dengarkanlah, dengarkanlah didikan ayahmu. Siapa ayahnya? Daud. Terus? Dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Siapa ibunya? Petseba. Ya, terus? Sebab ya. karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan Jadi suatu kalung bagi lehermu. Jadi, ketika Tuhan tanya sama dia dalam mimpi, "Kamu mau minta apa?" kemudian Salomo bilang, "Saya minta hikmat." Itu hasil didikan selama beberapa tahun dari Daud dan guru-gurunya kepada Salomo dia diarahkan untuk punya hikmat Allah. Sebab bait Allah yang sedang mau dibangun itu besar, luar biasa. Perlu orang-orang yang berhikmat untuk menyelesaikan itu. Ya. Jadi marilah kita mau memakai hikmat Allah. Mulai tahun ini, makin kita memakai hikmat Allah, makin kurang perselisihan faham, perbantahan antara suami istri, anak, dan orang tua, sebab kita dipenuhi dengan hikmat daripada Allah. Puji Tuhan, ada satu pepatah mengatakan. Jangan bergantung kepada uangnya orang lain. Ini kata hikmat ini. Jangan bergantung kepada keuangan orang lain. Ari pinjam. Pinjam lagi. Goceng, pinjam. Gope, pinjam. Cap kongwe, pinjam. Loh, tiba-tiba dia marah kok banyak sekali utang saya dari mana ini waktu dia ambil itu tangannya tidak tidak rasa dia pikir wajah sendiri saya melihat banyak orang jatuh dalam kesulitan besar karena kesalahan di sini lebih baik makan jagung wah jagung masih enak di bawah jagung apa emas lebih baik makan jagung, papeda. Tapi ada hikmat daripada Allah. Amsal 11 ayat 24, ini kekayaan eh, hikmat Allah. Menurut versi Amsal, ini yang kedua kali saya berikan, 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, ini prinsip terbalik dari orang dunia. Kalau orang dunia bilang ada yang menyebar harta, makin miskin dan makin tidak punya apa-apa. Logis masuk akal. Menyebar harta tambah miskin. Ada yang meng menghemat. Ada yang menghemat secara luar biasa. Tayangkan, namun selalu berkekurangan biasanya kalau menghemat kan masih masih ada banyak makanannya kunci rahasia untuk makin kaya adalah di sini adalah apa menyebar ini orang dunia kalau lihat begini, dia bilang ini orang Kristen sudah frustrasi. Sudah mau gila. Ya. Tapi Alkitab mengatakan ini. Saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab daripada seribu manusia. Yang punya pendapat sendiri-sendiri. Yang saling bertentangan dan hasilnya bukan berkat perkelahian saja. Di sini ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Apa rahasianya bertambah kaya? Apa? Menyebar. Nah orang dunia bilang, mana bisa menebar benih itu kan tambah habis itu yang disebar. Bagaimana bisa? Makanya saya bilang Alkitab tidak bisa salah. Dan saya lebih percaya kepada Alkitab daripada apa kata orang, Apalagi kalau perkataan orang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kunci rahasia diberkati adalah menyebarkan harta. Menyebarkan harta. Lihat, kalau benih itu disimpan terus, satu tahun, dua tahun, rusak. Betul? Tapi kalau ini disebarkan, satu benih bisa menghasilkan sepuluh bayangkan berapa miliar atau berapa ratus juta benih-benih yang bisa ditaburkan dan hasilnya adalah orang yang menabur itu sendiri yang menikmati saya dan tadi saya pertama rahasia makin kaya adalah menyebar harta mau menyebarkan harta oh kalau bicara soal uang kurang semangat, kurang semangat. Saya bertekad, saya mau menyebarkan harta. Saya mau, saya mau berbuat itu. Jangan, jangan salah mengerti. Um Paulus mau menyebarkan harta. Ayo kita rapi-rapi. <l pihaknya> Wah <mythology>. jadi grogi nanti. Ya, tapi itu. Dalam hati saya ada satu kerinduan. Masa ini nyeleneh atau keliru ngomongnya, bukan menyebarkan harta. Rahasia makin kaya adalah menghemat supaya lebih kaya. Tidak. Itu prinsip dari orang dunia. Prinsip daripada Alkitab adalah rahasia untuk makin kaya, yaitu menyebarkan harta pada saat kita menyebarkan harta, kita itu berhadapan berurusan langsung dengan Tuhan. Tidak ada penengah, tidak ada apa itu, ya penengah, tidak ada. Langsung Tuhan bisa bayar apa yang kita pakai untuk menyebarkan harta itu. Sudah. dan penyebab ayat 24 tadi. Ada yang me menghemat bagian B. Ada yang menghemat secara luar biasa. Secara luar biasa pasal 11 ayat 24. Namun selalu berkekurangan. Tapi selalu berkekurangan. Sudah tidak makan nasi, masih kekurangan. Sudah tidak makan nasi dan tidak makan kentang, ya apalagi papeda tempatnya jauh memang saku dan sebagainya sudah tidak saja menghemat secara luar biasa tapi tetap kekurangan terus ini ada satu kutuk namanya kutuk kekurangan ya mungkin dari leluhur leluhur dulu tapi kita mesti bisa, bisa tegas mengatakan bahwa aku mulai saat ini adalah milik Kristus. Aku adalah anak Tuhan. Iblis engkau tidak berhak mencampuri urusanku karena roh kudus yang ada dalam aku lebih besar daripada engkau dan yang menyertai aku adalah lebih banyak daripada engkau. Ucapkan itu. Ucapkan. Ya. Dan hidup dalam kebenaran itu seperti sabuk apa sabuk rim sabuk ikat pinggang saya kemarin dengar dari George Mayer ikat pinggang itu disebut ikat pinggang kebenaran dan penting sekali apa pentingnya itu seorang tentara harus memakai sabuk yang lebar. Karena di situ ada banyak tempat centelan-centelan yang menggantung senjata-senjata. Uh, ada centelan untuk pedang, di sini untuk padi, di muka untuk apa. Jadi di sabuknya itu banyak senjata-senjata. Kalau sabuknya putus habis hilang saudara ya, kita mesti selalu pikir tiap pagi kita berdoa kita perlu memikirkan apakah sus, e, sabuk saya ini dalam hati rohani sudah komplit atau belum kalau belum kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menyertai kita dan tidak membiarkan kita kalah, tetapi menang sampai selama-lamanya. Ini penting sekali. Jadi rahasia untuk menjadi makin kaya adalah menyebar harta. Yang kedua, penyebab kekurangan adalah karena menghemat secara luar biasa. Biar saudara menghemat secara luar biasa, kalau tidak ada berkat Tuhan, ya nak makan bukan karena menyebar menghemat secara luar biasa kemudian kita bisa makan biar kita sudah menghemat luar biasa kalau kutuk itu belum diangkat masih ada di situ dan dia mau bertakhta di situ makanya dikatakan rahasia untuk makin menjadi kaya adalah menyebar harta kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Dan makin menghemat, makin habis hartanya. Ada orang kehabisan harta, tak tahu dia bilang, tak tahu mungkin tuyul yang ambil katanya. Lah, bapak pelihara tuyul atau tidak? Oh tidak, saya pelihara istri saya saja. <laughs> Jangan percaya tuyul. Anda pelit Kikir bin skaker. <laughs> itu yang menyebabkan kekayaan kita tidak berkembang. Tapi kalau kita mau berubah, bagian kita kita ter, e, lakukan, maka bagian Tuhan juga Tuhan akan Amin. Terakhir, ya terakhir ini bisa dua, dua jam ya terakhir kalau dikatakan Salomo itu eh, sekarang memiliki hikmat Allah apa buktinya nah pada hari yang sama seperti itu ditulis dalam fatsal yang sama rupanya hikmat Allah itu yang ada pada Salomo itu dites oleh Tuhan dalam satu raja-raja 3 -raja ayat 16 sampai dengan 19 terjadi masalah sampai anak bayi yang baru lahir itu mau giliran dimakan oleh dua orang ibu yang PSK, IPKS atau PSK. PSG. PSK. <laughs> satu raja-raja 13 Ah, satu ke ada tiga bukan tiga belas ya ayat enam belas sampai sembilan belas enam belas sampai sembilan belas pada pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja ya. lalu mereka berdiri di depannya kata perempuan yang satu ya tuanku aku dan perempuan ini Diam dalam satu rumah, ya. dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian ya. pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Tapi semua tidak punya suami. Ada suaminya? Ya. Tali? Kami sendirian. Oh sendirian. <laughs> 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 ya sendirian itu juga. Dua orang loh, bukan satu. Terus? Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Ya, terus hanya kami berdua saja dalam rumah. Ya, terus pada waktu malam anak perempuan ini mati. Kenapa bisa mati? Karena ia menidurinya. <laughs> saya bilang ini ibu-ibu bodoh cara dek tolo-tolo kok tidak aware apa aware kok tidak merasa kalau dia itu menindis anak bayi kan bisa rasa ya tau ya ngoe 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 ditindis ngoe tapi ini tidur terus ngorok terus ini keterlaluan ngoroknya tidak ada ngorok dalam roh, tidak ada. Ya terus ayat berapa saya? 20. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Ya. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku. Tampaklah anak itu sudah mati. Sebab ditukar. Sudah mati karena ditindas, ditindis. ditindas, ditindis, mati. Pagi-pagi bangun, anaknya dibawa pergi ke tempat tidur satunya. Ditidurkan di ibunya yang bukan ibu sebetulnya, bukan ibunya. Ya, dan tampaknya anak itu sudah mati. Ay 21. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Nah, bukan Gak. dia anak yang kulahirkan. Aku ditukar. Tadi anaknya ditindis itu ibu yang bodoh sekarang anak yang mati itu ditukar dengan yang masih hidup. Itu juga bodoh. Yang penting eh, dia bukan ibu yang sebenarnya. Terus ayat 22. Kata perempuan yang lain itu, bukan Anak yang hidup Dan anak mula yang mati Yang diperebutkan oleh dua wanita ini Anak yang hidup atau yang mati? Yang hidup Saudara, kalau saudara Hidup rohani Saudara akan diperebutkan oleh Iblis Tapi jangan takut Musa pada waktu mati diperebutkan juga Oleh Iblis Tapi Lucifer Mengatakan dihardik kiranya engkau pergi ekor dari sini. Kemudian mayatnya itu dikubur oleh malaikat di tempat yang tidak diketahui oleh orang Israel sampai hari ini tidak. Kuburan raja-raja semua ada. Kuburan daripada Musa tidak. Saya perhatikan sampai mayat atau jenazah saja itu berharga di mata Allah. Dan iblis ikut-ikutan, apalagi hidup saudara yang, yang masih hidup, belum meninggal. Betul, kita masih bisa bicara. Dan jangan bicara sia-sia, jangan suka berpikir negatif tentang orang lain, sebab Tuhan tidak suka itu. Jangan sampai itu nanti menjadi penghalang daripada berkat Tuhan turun atasnya, saya sudah jelaskan ini dan saya harap saudara mengerti apa maksudnya. Jadi kenapa ibu yang pertama itu uh, ibu yang tidak asli? Mengapa kita bisa tahu bahwa anak yang hidup itu bukan anaknya ibu yang mengaku asli? Apa sebabnya? Karena ketika selalu mau bilang bahwa sini anak yang yang hidup, saya mau penggal jadi dua. Waktu perkataan itu didengar oleh ibu yang aslinya ini, dia menangis dia memohon-mohon kepada kepada Salomo, "Janganlah anak saya dipotong dua. Saya rela sudah kasihkan saja sama dia, asal anak saya bisa hidup." Terus hikmatnya Salomo mulai jalan. Masa ada ibu tega mengatakan, "Dia potong jadi dua, padahal dia anak kandungnya. Dia ini pasti orang gila. Ibu ini pasti tidak beres, terus hikmat itu merebak." Jelas Salomo yakin bahwa ini ibu palsu, bodoh karena tidak tidak rasa dia meniduri anaknya. Sedangkan ibu yang kedua yang ditukar anaknya yang hidup dengan yang mati, ini lebih bodoh lagi. Kenapa dia tidak tidak sadar pada saat itu? Ya, jadi Salomo bilang sini, saya mau potong dua. Ibu yang aslinya itu nangis minta supaya dibatalkan dan saya rela mengalah itu hikmat Allah kalau saudara bilang saya ada hikmat Allah tapi tidak mengalah ya sana marah sini marah sana pakai kungfu sini pakai ciri tai ciri tai ci tai ci kan gini. Ya, silahkan. Apa sebabnya? Ini ibu yang yang palsu ini ini tidak, tidak benar. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya belas kasihan. Sedangkan belas kasihan itu lebih tinggi daripada penghakiman. Nah, ciri daripada Ibu yang benar belas kasih, saya belum sempat uh, mengumpulkan, dia akan, dia akan satu saat saya akan kumpulkan, dan saya akan memberi, memberikan apa visi Tuhan untuk jemaat ini tahun 12. Jadi, kita tidak sekedar duduk sebagai dia tapi kita mau jadi hamba. Mau jadi hamba? Amennya kok cuma di sini. Amin. Amin. Tapi kenapa mesti dikatrol? Bilang sana, Amin. Ya ayo. Kaku. Ya, puji Tuhan. Akhirnya hikmat Allah yang ada pada Salomo itu merebak di seluruh negeri sampai di luar negeri Israel. Luar biasa. Ya. Tuhan itu baik. Islam mesti hati-hati, saya mau tambah. Ada pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh sekarang. Jadi hati-hati ada orang baru ketemu sama dia sama si A tidak kenal siapa ini dan sebagainya ngomong-ngomong sedikit oh you are my father kamu adalah bapak saya ini bapak bapak orang baru ketemu satu hari, satu hari pun tidak kok bisa percaya kepada bapak jadi bapak bisa mengerti saya. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi sebab jadi orang Kristen sekarang ini masih harus disaring untuk masuk di dalam mempelai Tuhan. Apa saudara mau bayar harga bukan dengan uang duit tidak tapi datanglah di dalam PA saya belum mewajibkan tapi nanti saya akan mewajibkan sebab saudara seluruh diaken dan pelayan-pelayan Tuhan gereja kita ini ada 500 orang 100 saja saya hampir tidak lihat ya kalau 500 ini di, di push di push up Pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan akan terjadi kebangunan rohani yang besar, yang luar biasa. Yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Sudah dengar soal saya? Agak bagus? Belum, belum bagus sama sekali Tapi sudah serak-seraknya hilang. Tepuk saudara-saudara... Mari kita bangkit berdiri, semua.